Oh, ke teman-teman ini ada yang mau ketemu Rizky ya? Iya. Nih Rizkynya nih, dari mana teh? Dari mana teh? Patrol. Dari patrol. Sumuradem. Oh, dari Sumuradem nih teman-teman. Itu ada temannya mau main. Siapa namanya? Nizar. Nizar, kenalan dulu, kenalan. Tangan kanan. Namanya siapa nih? Kamu namanya siapa? Nizar. Nizar. Kamu? Iki. Iki. Baru masuk kelas 1 ya? Baru masuk ke kelas 1. Nizar kelas 4 ya? Ini Nizar kelas berapa? 4. Kelas 4. Ini boleh disebutin Facebook-nya ini? Melisa. Melisa dari patrol Sumuradem. Jauh-jauh mau ketemu Iki ya? Iya, tadi sini sih masih sepi. Oh, masih sepi. Iya, Mas Edi sih. Oh iya. Tadi kembang juga. Tadi udah kembang iya, juga. Iya, enggak ada orang-orang, sepi ada. Sepi. itu bilang pada baso, saya beli baso. Ini, hey. Kamu ditengokin nih. Ini fansnya Iki nih. Iya, ada enggak mainannya? Ya, nih main dulu nih, main. Tuh main. Baru om. Hah? Itu dapinya tuh. Mobil aku baru. Baru mobilnya. Iya. Iya, dapat dikasih apa? Dapat beli. Dapat dikasih apa dapat beli? Hah? Meletus. Meletus balon hijau. Iya. Itu apa balon? Mengini meletus nih. Oh, pasirnya. Ayo main. Nizar main. Nizar dari mana Nizar? Aku kalau aku bisa Depok bisa. Depok ini. Hah? 400. Bob, bukan meletus. 400. 500.000. Iya nih. Oh, harganya 500.000. Ada apinya nih. Oh, nih. Dulu bapakku nggak beli. Bapakku dulu. Beli gede. Gini. Iya, mau nanya apa sama Deki? Enggak tahu. Enggak apa-apa nanya-nanya aja. Hah? Enggak malu. Enggak apa-apa. Enggak mau nanya apa? Bisa baca belum? Tanya. Bisa baca belum? Rizky. Bisa baca belum? Bisa baca. Bisa baca. Ternyata bisa baca, kita tes nih ya. Iya. Jadi jangan baca dulu, bisa ngitung belum nanya? Bisa ngitung belum? Bisa. Bisa. Ini berapa ini? Satu. Satu ini? Dua. Iya, pinter tuh. Ya, ini? Tiga. Iya. Tuh, siapa sih? Ya. Itu Om Edi ya? Itu Om Edi. Om Edi nggak kebawa sih. Nggak kebawa apanya tuh? Nggak kebawa. Oh, Ikinya marah sama Om Edi ya? Ikinya marah sama Edi, gara-gara dijanjiin apa sama Edi? Nenek aku janji. Mau berjanji mau beli mainan lagi? Nenek. Berapa bu? Bisa gini nggak? Kamu lagi pinter ya ke? Bisa gini nggak? Awas om. Om. Ya gimana? Ya. Oh, ke? Kamu lagi sakit nggak? Lagi sakit, pilek. Minum obat belum? Udah malam beli. Udah. Udah. Udah berapa hari? Mas, udah berapa hari sakit? Kemarin. Baru kemarin. Oh. Ini ada yang mau main ini. Bisa, kayak mau mobilnya mana satu laginya? Permisi. Ambil lagi mobilnya. Permisi, ambil. Iya. Nih kalau mau main mobil-mobilan, nggak apa-apa ya main mobil-mobilan ya. Iya. Katanya kan dari patrol mau ketemu Iki ya. Tahu dari mana Iki itu dari mana? Baru tahu. Baru tahu rumahnya di sini. Tapi tahu Rizky di dari mana? Nggak tahu. Diajak mama ke sini. Iya. Oh, diajak mama. Diajak mama ke sini tuh, mamanya ke sini. Ke sini. Awas kejedot. Awas kejedot. Iya. Mau duduk. Tuh, kedatangan nih. Kemana lagi? Mau diajak jajan. Ayo. Iya. Lalu kenapa sih? Gimana kalau ada cowok-cowok ganteng kayak gitu rumah tuh?
tuh ada duaan nih cowok-cowok ganteng semua nih. Jadi kalau rumahnya GR teman-teman. Eh apalagi rumah? Mbak Melisa ini baik banget nih. Terima kasih sama Mbak Melisa. Bayarin Mbak Irma, ibu ini mau buru-buru pulang ya, Bu? Ya. Ini dadanya lagi main, Bu. Betah enggak di sini? Betah, adem enggak? Adem. Iya. Ibunya tahu Mbak Irma dari mana? Kan udah dua kali ke sini. Oh, udah dua kali ke sini. Kemarin sama Mas Edi. Iya, ketemu. Ketemu. Terus kata ibu tuh yang warungan kan ayo katanya main ke bawah. Udah dua kali gitu. Oh, diantar sama ibu warung. Berarti ketiga kalinya ini? Dua kali. Oh, kedua kalinya. Dari jam berapa bu kesini? Jam satuan kayaknya. Jam satu. Tadi kan saya di warung ya pesen kopi ya. Kirain kamu kesini. Iya. Udah kesini dulu. Oh, udah kesini dulu. Oh, iya. Masih iya. Baso, biar masih panas kan. Oh, dimana. Tadi baso dari iya. Ibunya nih dari ibu. Oh, kasih saya dua. Tau lah, bareng-bareng. Iya. Terima kasih ya Bu ya udah mampir ke kolong jembatan. Ini teman-teman nah ini jauh-jauh dari Patro Sumuradem buat nengokin ibu. Silaturahim sambil main ke temannya suami. Oh iya, silaturahim ke temannya suaminya dan mampir iya, nengokin benar. Keadaan Mbak Ilma, Mbak Mut dan penghuni-penghuni kolong jembatan. Kenapa Mbak Mut? Mau ke situ? Enggak, tadi udah. Udah ke situ. Itu kayaknya lagi bikin tenda biru kayaknya. Ya udah gitu aja ya, permisi. Ya, ya terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Nanti di spill Facebooknya Ibu Melisa, Teh Melisa. Oke. Tuh dengar nggak tuh? Anak agak berat, kembali makan boleh gerak ya, tapi yang ringan-ringan, jangan kata-kata yang berat. Ya. Yang penting kita olahraga ringan gitu ya. Ya, jangan agak. Tidur-tiduran terus nanti dadinya enggak berat. Baik. Ya, gitu aja pesan saya ya. Banyakin gerak, nyapu, lepetin baju atau nyuci piring. Jangan ya, tiduran nanti terus. Nanti dadinya biar aktif. Ya, gitu aja ya. Udah, semuanya ya. Ya terima kasih, salam. Hati-hati, Mbak.